Oke, kita lanjut lagi dong. Nah, ini udah siap finish dong. Geser lagi lah kan. Kita geser lagi, ini udah mau sampai ujung. Thank you.
ini sedikit lagi dong. Ini tinggal sedikit lagi teman, udah siap satu baris ini. Thank you.
besar lagi toh. Oke, kita lanjut lagi. Ya, di sini. Oke, kita geser lagi. Nah, udah siap setengah ya, teman. Kita lanjut.
kita lanjut lagi deh, Bang. Ini udah mau siap satu baris ini. Sekalian juga bibitnya, teman, udah habis. Baik, teman semuanya, nah ini udah habis bibitnya, nanti kita lanjut lagi, teman, untuk proses penanamannya. Nah ini masih sekitar 10 baris. Nah di bagian ujung ada sebagian, jadi kurang lebih masih ada 30 baris lagi yang mau kita tanam. Tapi terlebih dahulu kita ambil bibitnya dari rumah, soalnya agak jauh dari lahan yang ini. Oke, teman, nanti kita akan lanjutkan kembali. Selamat siang buat kita dan selamat sukses. Kita lanjut lagi, dong. Nah ini udah siap finish, dong.
kita geser lagi, ini udah mau sampai ujung. Nah, ini sedikit lagi dong. Kita lanjut lagi. Nah, ini tinggal sedikit lagi teman-teman, udah siap satu baris ini. Thank you.
Baik, selamat pagi teman. Nah, di sini kita sudah lakukan persiapan ini untuk penanaman tomat karena ini sudah ada umur sekitar hampir 3 minggu ya. Kalau untuk harinya sekitar 18 hari lah teman. Kurang lebih 18 hari setelah kita semai di polybag, kemudian sekarang mau kita pindah tanam karena untuk kelembapannya juga sudah pas, sudah datang hujan, dan kemudian juga biar bibitnya ini ataupun benihnya ini biar tidak terlalu panjang, nanti agak ini juga teman-teman biar tidak layu. Oke, sekarang langsung saja kita masukkan ke dalam ini sorong ini, tapi yang sudah kita isi air sekitar ini sedikit aja kita siram untuk melembabkan polybagnya.
Oke, baik, kita lanjut lagi. Setelah kita tambahkan airnya, kita penuhkan lagi. Ini kira-kira kalau satu sorong ini kira-kira 200 lah, teman-teman. Nah, untuk penanamannya ini harus satu hati ya, teman-teman. Jangan ini terlalu dipaksakan, karena tanaman tomat ini apalagi benihnya masih sangat sensitif. Jadi biar cepat ya teman-teman, maka kita buat di sorong ini karena agak jauh teman-teman. Kalau di sorong ini bisa sampai 200. Yang penting jangan ada yang tertimpa. Kita buat di sampingnya teman-teman. Baik, sedikit lagi ini biar penuh. Jadi kita penuhkan aja, tapi tidak perlu kita tekan. Nah, kalau kita rasa ini sudah penuh, ini kita langsung tanam. Ini kita mulai dari ujung sana ya sahabat semuanya, bagi dari paling ujung. Kita miringkan terlebih dahulu teman-teman, supaya airnya ini bisa meresap ke samping, karena tadi airnya hanya yang di bawah aja yang lembab ya. Kalau bagian samping ini tidak terkena, maka kita miringkan dulu sedikit.
Baik, sahabat semuanya, jadi hari ini kita targetkan ini penanamannya bisa siap semuanya. Karena setelah kita tanam nanti langsung kita semprot lagi insektisidanya dan kita buat insektisida taburnya untuk mencegah hama belah tanah. Baik, sahabat semuanya, kita terlebih dahulu kita bagi dulu satu per satu ke setiap lubang tanamnya, baru nanti sekalian kita tanam. Baik, kita pindah lagi teman-teman. Ini kita bagi dulu satu versi ini, baru kita sekalian nanti khusus untuk penanaman. Ini satu garis ini teman-teman, kemarin sudah saya hitung ada sekitar 112 batang.
Oke, kita lanjut lagi ya, Rama. Baik, ini tinggal sedikit lagi biar siap satu baris ini. Udah ada sekitar 112 semalam saya hitung. Oke, tinggal sedikit lagi nih, biar sampai ujung. Tapi ini kayaknya tidak perlu sampai bawah kita tanam, karena di bagian bawah ini masih padat, tanahnya belum terlalu gembur. Baik, kita pindah lagi ya, ke barisan berikutnya. Setelah ini baru kita tanam.
Begini teman-teman, tinggal sedikit lagi kita selesaikan dulu. Oke sahabat semuanya, ini sudah selesai kita buat dari pas yang saya katakan hampir 200 dan sudah hampir penuh dua baris satu sorong. Sekarang mari kita mulai tanam teman-teman.
Baik, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini kita letak aja terlebih dahulu. Nah, untuk nanti setelah kita tanam baru kita buat nanti khusus penutupan dengan kompos bekas sekali. Kita lanjut lagi sama semuanya.